perbaikan ke apa? Mau kasih bagus kan? Tahu lah katanya nih. Mau kasih bagus gedung Pak. Bongkar per pengganti dengan yang baru, yang bagus kan? Lu mau bikin gedung itu sampai lantai 5. Sini, sudah kalian. Tolong, alay. Mana lokasi pasar atau lokasi kios lapak yang ditempati oleh para pedagang yang nantinya akan terkena dampak langsung terhadap revitalisasi itu kita lakukan pembongkaran. Dan tujuan pembongkaran ini supaya pemilik-pemilik kios yang ada di sini bisa menempati lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 3 lokasi yang memang pemerintah kota lewat dinas perindak sudah siapkan, antara lain di Pasar Transit Paso, kemudian ada di Pasar Oleh-Oleh Tantui, dan juga di Pasar Apung di depan pasar sini. Karena memang pasar ini akan sesegera dibangun. Untuk itu langkah konkret dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan ini, maka dinas pemerintah kota, dalam hal ini dinas perindak, yang dibantu oleh para pihak keamanan, dalam hal ini Pol PP, TNI, dan Polri, untuk melakukan pembongkaran di kurang lebih, hari ini kurang lebih ada 200 kios lapak yang kita bongkar hari ini. 200 lebih. Dan dibongkar oleh pihak PUPR dengan menggunakan alat berat. Dan nanti besok kita akan lanjut lagi ke lokasi-lokasi yang memang sesuai dengan rencana. Makasih Pak. Pak, itu teh. Ini maksudnya dan apa pembongkaran ini nih untuk maksudnya untuk pembersihan di kota Ambon tuh Pak, tuh maksudnya dalam rangka COVID-19 menyangkut itu lah kasih Pak. Iya, jadi kalau konseren dengan COVID memang karena memang ini juga apa ya, karena memang pasar ini harus dibongkar karena harus dibangun lagi kan. Jadi kita harus terkait dengan social distancing, maka tempat ini sudah dibagi atas beberapa lokasi. Dan ini nanti akan dibersihkan ya. Akan dibersihkan dan akan dibangun baru. Ya, revitalisasi pasar baru. Ya, mana memang itu merupakan sebuah rencana yang besar dari pemerintah kota. Yang proses pembangunannya mulai berlangsung di akhir tahun 2020 dan nanti untuk fisik selanjutnya itu nanti di tahun 2021. Dan diharapkan untuk para warga masyarakat, terutama bagi para pedagang yang menempati kios los yang ada, untuk dia merelakan untuk lokasinya itu harus dibongkar dulu, sebab wilayah ini akan direvitalisasi. Dan dia harus relokasi ke lokasi-lokasi yang memang sudah kita siapkan untuk nantinya lokasi ini akan dibangun kembali dalam waktu kurang lebih 2 tahun, dan kemudian akan kembali ditempati oleh para pedagang itu. Dan kita sudah memiliki sebuah pasar yang berstandar nasional secara representatif untuk kepentingan para pedagang di pasar rakyat di Kota Ambon, supaya pasar kita, khusus pasar rakyat ini, kita bisa setarakan dengan pasar-pasar rakyat yang lain yang ada di Indonesia. Pasar berstandar nasional. Pasar rakyat ya, pasar rakyat, bukan pasar modern. Kira itu. Terima kasih, Pak. Ya, okay.